kita akan buat gerakan jateng di rumah saja. Kita akan siapkan, syukur-syukur kalau bisa di weekend ini kita akan di rumah saja, semuanya. Jadi saya pengen melihat, kira-kira bisa nggak ya Jawa Tengah sepi? Pada 2 hari saja kita menjaga diri. Sehingga yang ada di jalan adalah mereka-mereka yang sedang bertugas untuk memonitor kondisi yang ada di lapangan. Di rumah saja tadi itu berarti operasi justisinya nanti diperketat lagi? Iya, ya, tinggal ditutupi saja kan. Ayo Bapak Ibu. Jadi kita tidak sedang menakut-nakuti sebenarnya, membangun kesadaran saja. Beda pendekatannya. Kalau kita nakut-nakuti, awas ya, jangan keluar, itu nakut-nakuti. Tapi Bapak Ibu yang meninggal sudah banyak, nakes sudah yang meninggal sudah banyak, toko-toko sudah banyak, rumah sakit juga sekarang mulai penuh. Apakah kita tidak bisa membangun kesadaran itu? Itu sebenarnya. Tanggalnya, nanti lagi dirapatkan. Evaluasi pelaksanaan vaksin nakes, Pak. Kenapa?